Jalanannya sepi, guys. Tapi kok itu kayaknya teman saya itu, guys. Kebetulan saya sendiri, jadi saya pengen ngajak dia ya. Lumayan buat temen ngobrol ya. Bro, dari mana, bro? Jalan. Walah, iki kebetulan iki meh arep ngevlog iki. Gelem ora kon Mbak Tiri aku? Gelem. Ayo nek Mbak Tiri yo. Saiki teko bonceng ngono ya, Ju. Lah mau gue ceritane garek rendi to, Bro? Dolan, Bro. Wah, tak kira ke arep ning, ndi kok dhewean ora ngejak-ngejak. Arep ketemuan apa piye? Ayo ketemuan. Waduh. Ini kok koyo Juli lho, Bang. Mas Bro, ini kok Juli lho iki. Wah, ngebes nek bane. Wah. Kurang angin nek iki mesti sejal dicek, Mas. Nah iki ke biasane iki tok tak gowo nganu iki. Ketak gowo dhewean tadi kan angine kurang, ora kok ngembes iki. Tapi angine kurang iki. Lah, tenan itu. Rada empuk iki. Wah, ning kok arep ning bengkel kok yo adoh ya. Kono yo adoh meneh. Jadi iki solusine priye iki, Bro? Misake to kowe nek mlaku dhewe? Iya. Wah, kudune priye iki? Oh, alah wingi ke. Wah, aku ke bare entuk iki lho. Wah, sapa jenenge? Kiriman. Jadi kiriman kuwi aneh iki, Bro. Aneh iki kok kecilik ning manfaate gede banget iki. Lah iki dia, Bro. Jadi kemarin itu saya tuh, Bro, apa? Cari-cari di online shop. Online shopnya itu namanya Banggood, guys. Jadi Banggood itu apa? Jual beli internasional ya. Jadi barang-barangnya itu lengkap dan juga harganya itu menurut saya terjangkau, guys. Dan saya melirik kok ada apa ya, pompa portable, dan dilalah ini kok bannya kok kurang apa ya, kurang angin. Jadi kan saya pengen ini ya, jadi saya pengen nambahin ini, nambahin angin ya. Ini namanya itu ini ya, pokoknya bisa baca sendiri ya, guys. Jadi seperti ini akan saya gunakan buat nambah anginnya, buat nambah angin di ininya. Kebetulan ini belum saya unboxing, jadi akan saya unboxing terlebih dahulu atau sekalian unboxing. Jadi ketika teman-teman membeli di Banggood kayak ini ya, apa pompa elektronik atau pompa portable, teman-teman bisa dapat charger, kemudian ini mesinnya. Nah, di mesin ini sudah ada lengkap dengan apa ininya, selang buat masuk ke top atau ke ininya ya, pentilnya. Jadi teman-teman dapat kayak gini kalau beli paket seperti ini. Terus caranya itu cukup mudah sekali, guys. Kita tinggal pasangkan ininya, selangnya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal pasang seperti ini dan sampai apa ya, seret seperti ini ya. Dan kemudian caranya cukup mudah sekali. Kita apa, pilih ya, kita hidupkan terlebih dahulu, kita tekan beberapa detik dan ini sudah nyala ya, terlihat ya di kamera ya, guys. Terlihat seperti ini. Dan teman-teman tidak bingung kalau memilih apa ini yang pas, itu tekanan anginnya berapa. Ini udah ada ikonnya, guys. Jadi ketika ini adalah apa ya, ini sepeda ya, terus ini adalah kendaraan bermotor atau sepeda motor. Terus ini ada mobil ya, dan ini ada bal apa bola ya. Jadi ini PSI, ini adalah apa tekanan angin ya. Jadi kita pilih yang ini saja ya, apa sepeda motor seperti ini ya, 0.2.4 PSI. Jadi seperti ini apa yang kita pilih, yang sepeda motor ya, guys. Kemudian kita langsung pasangkan di sini. Dan kalau sudah, kita tinggal pencet, guys. Pilih yang mode motor seperti ini. Jadi ini bisa teman-teman tinggal biar sampai terisi penuh. Nanti tadi yang kita pilih adalah buat
motor ya. Jadi ini kan nanti kalau sudah penuh kan otomatis mati sendiri seperti itu guys. Jadi kita sambil bisa ngobrol-ngobrol sambil menunggu pompa portable ini ya. Karena pompa portable ini sangat apa ya, praktis, bisa ditaruh di bagasi, bisa juga ditaruh di tas ya. Jadi mudah sekali untuk dibawa kemana-mana dan kebetulan posisinya juga apa, jauh dari ini ya, bengkel, dan juga aksesnya kan jalan seperti ini kan pedesaan. Jadi kalau mau ngajak teman-teman apa, misalkan mau ngajak boncengan yang tadinya tekanan anginnya itu sedikit, jadi bisa dipompa dengan pompa portable ini ya guys. Nah, di samping kita menunggu, kita bisa apa, lihat pemandangan sekitar, atau kita tengok-tengok, atau kita lunggu-lunggu sambil menunggu apa, pompanya terisi penuh bannya ya. Jadi ini sangat simpel dan sangat praktis sekali guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik atau yang pengen produk seperti yang saya punya ini, teman-teman bisa cek di Banggood ya. Nanti link guys apa, link pembeliannya akan saya cantumkan di link deskripsi seperti itu ya guys. Oke. Jangan lupa buat like, good comment, share dan subscribe-nya ya guys. Nah, seperti ini guys. Jadi sudah terisi penuh ya. Sudah otomatis mati sendiri ya. Jadi apa ya, alat ini benar-benar pembantu ya. Ketika kita lagi jalan sendiri, pakai motor sendiri, kemudian kita melihat teman yang sedang jalan kaki, rasanya tidak apa ya, tidak bagus kalau kita tidak mengajaknya buat dumpleng atau bonceng seperti itu ya guys. Oke. Buat teman-teman yang penasaran ini barang apa dan pengen memilikinya, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton di video kali ini. Jangan lupa terus support channel Insan Terkepo dengan cara like, good comment, share, dan subscribe-nya. Serta aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Insan Terkepo. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Goodbye. Bye. Oke, kita lanjut pulang ya guys. Wah, besok ayu-ayu mening. Jalan lanjut.